sabenna ibaratna rasa takut mangga cara nasubarakna ka Allah aya aya ilmu na nyata ilmu tauhid filsafat ketuhanan terang sebetulnya filsafat damai terang terang kita kenal dan gunakan otak pemikiran sehingga lamun itu rasional itu lain dengan Tuhan. Para ulama gian karena itu tauhid dan ambil tidak wahdaniyah di jadi dulu kata sebelum ayah 50 angkok itu supaya kenal ke Allah di Rasul supaya kenal ke Allah kurangkan ditutup supaya bisa angkokin anu 41 kata insya Allah kenal ke Allah lalu hanya kenal ke para putusan termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam itu orang yang benar-benar kudu bisa angkokin anu 9. Jadi sadayana ayat 50 di Allah 40 di Nabi Baru Besar 9 40 kita 9 50 supaya kenal ke Allah Rasulullah Allah ada 40 hiji ada 40 hiji kabagi tilu 20 sifat wajib di Allah wajib ini artinya mesti wajib dalam lagi tapi wajib itu wajib syarat wajib aktif wajib logika jadi cek logika orang hati lamun 20 itu ayat di Allah mesti ayat di Allah berapa lu 20 kurang setengah wujudnya tidak bakal mukhalafatu mil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniya kudrat iroda ilmu haya sama basur kalam qadiran murina aliman hayan samiran basiran mutakaliman terpakar hafalan rumput, lihat ikan wujud, lihat di naya, tidak, di kayun, bako, kakal, abadi, langgang, kenal. Mukhalafat koalisi beda jadi makhluk, nah, itu apa, mana, kurang tidaklah. Insya Allah kenal ke Allah. Ya, karena Tuhan itu besar benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin Tuhan, ya izin dan jawab Tuhan mesti ketempel sifat 20 tadi dimulai wujud sampai ke otak yang diman lalu begitu lain dari Tuhan ulah-ulah bersemah mungkin wajib anu mustahil itu 20 mustahil kan mustahil apa itu ya hati nanti ya mustahil ada jadi sifat 20 ya hati ke otak kurang ke logika kurang ke hati ke konon-konon ayat 20 ayat dan tak terdengar Tuhan, berarti Tuhan ada tadi bangku dua ayat yang sudah umat anu tidak mulai wujud sampai putarkan mesti ayat di nanti tidak terdengar Tuhan ngarat Tuhan kudu wujud ngarat Tuhan kudu iya tidak kudu bako kudu mukhlak kudu hadisi kudu kiamu binafsi kudu wahdani yang terus sampai karena putarkan di mana wali mustahil hati dan iman mustahil mereka hati lama ingin 20 ayat bukan dengan terdengar Tuhan jadi namanya Tuhan ketika sifat mungkin yang lain yang ada lain-lain Tuhan mana 90 jalur mantuk sama kontrol jenguk menghasilkan karihan jahilan maitan asama ama abutama jadi kita dianggap Tuhan Allah kata Tuhan di bawah tadi ayat sifat jadi senangnya tadi cip kita malah nggak ada apa-apa Tuh, udah gitu, no, no. Ya, makhluk, mungkin tahu-tahu, makhluk, 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 makhlu
kudu apa aku dari kan wajib dan 20 mesti tempel sama di dadat jaga Tuhan anu mustahil 20 sama mesti teraya kecahar di lahan ayar 20 teh kudu teraya sifat 20 teh dan ayah kita juga tidak dapat ayah sifat punya jadinya terjadi siapa kau boleh boleh baik ayah itu ayah yang kenal Allah. Eta pikir mengenal Allah. Kuara-kuara hanya kenal kata utusan. Karena orang selaku umat Islam namun mengaku untuk menyaksikan terhadap Allah bahwa itu adalah Tuhan. Tapi harus menyaksikan bahwa namun kembali itu utusan Allah. Eta cacah Islam. Kudu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah kita tak berkenan. Entah apa akhir muslimin. Kita mau kenal kata utusan. KS 9, abang itu lu, anu opat, wajib putusan itu mesti ketempelan ke sifat, anu opat nah, Siti, Tabdi, Amanah, Apon anu opat ini mesti gimana-gimana putusan itu waktu ketempel di sifat ke opat nyata kiri, hikmat, gerak, gerak, ting, rancang, gerak tinggal, kerjasian, hati-hatinya, jadi dipahami, terus didalilah anu jais nyata a'rab basyariyah sifat manusiawi sama manusia ya itu seperti manusia Nabi Muhammad manusia biasa lain malaikat lain jin tapi manusia tapi itu seperti manusia namun dibandingkan dengan orang madua empat wahangan alikah jenang lima dua berdia Muhammadun basyarun walisa kal basyar laki nahu yakubatun walisa kal hajar. Jadi orang mah syauk kepada Nabi, ya, biasa manusia biasa kita kayak akrab basyariyah. Itu jadi 50 hakim sekitar yang tos lah kayak iman. Anu kaduana yang mufiki atau kenal orang kena Tuhan dan sampai kena kenal karena utusannya maka orang sebagai hamba penuh ibadah. Kudu nyebab kena Tuhan tersebut. Ijnanya mati meldua huruf negara-negara dedehem terbatal meren walau noharofi tanah mungkin senajan kita dua huruf dia timbul nate keluar nate dina waktu ulat dedehem model kuma dedehem atau ulat sok dedehem ayah kok ayah bin dua huruf timbul kita batal maka kesulat awas ulat sok ngajar-ngajar ulat dedehem kita batal sholat. Tapi awas li gori ta'al dari kiroti wajibin. Dede hina itu lain karena iya, kultur pembacaan anu wajib. Emang ayat bacaan wajib itu di dalam waktu sholat ayah. Model Fatihah itu wajib. Wa misluha kullu wajibin kaulin. Jadi sama model Fatihah setiap anhukumnya wajib bagi bangsa ucapan. Model mana? Atas syahudin akhirin seperti tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu wajib. Maka kurang kudu benar-benar. Fatihah, makhluknya kudu sesuai, sifat umurnya kudu sesuai. Tasahus begitu. Makhluknya umurnya kudu akur, sifat umurnya kudu sesuai. Wasolatin fihi. Jadi baca salawat dina waktu tahiyat akhir. Kata disarua wajib. Baca urus salam anak pertama yang pakai wajib. Kita kurang sok diulang-ulang banyak Fatihah supaya benar-benar hafal ketika sholat ya tawas di hadir akhir di mulut nak beri jaga sifat-sifat turunan belum ada. Nah etah mata kurang disangkir jadi hebat gara-gara esai dan baca Fatihah si jahit sholat jadi nak baca Fatihah nak baca Alhamdulillah ada hati dia pertama ada hati tanya dan Alhamdulillah esai bisa-bisa baca kurang Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tetap tidak hadir. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti ada batin. Tapi awas, lalu bisa lantan, lantan kan menegas dan bisa kena berlantan, tapi bisa. Bisa kita. Iya, mah bisa kita berpedas. Wah, pulang jadi hebat, ah, pedas mah sunnah. Hari macam Fatihah mah wajib, hari pedas nama sunnah. Maka beda antara pulang jadi gara-gara hayang benang mahrat hak, ujung hayang benang suara pedas. Namun gara-gara hayang pedas suara, berarti patah, tak malam jadi hebat. Nah, sebabnya itu sunnah. Tapi lah mengenai yang benar dan mahrum seperti kah ada wajib tiga cakna, itu mas denau-nau lah jadi dengan ini. Asal tentu, anu wajib anu dapat dah. Dapat alhamdulillah, kalau alhamdulillah ni alhamdulillah tidak sehat tu. Ayat ada dah. Harap masa alhamdulillah di Rabbil Alamin, Al-Rahman Al-Rahim. Tapi kalau lain tidak perkara wajib, satu tidak kerbaca surah atau kerbaca dua kita kerbaca tasbih, subhanallah, lewat di hati, misalnya saya gitu ain, subhanallah, atu, ya usah gitu ain itu, akhirnya ada yang kurang, subhanallah, lewat di hati, batal kesalahan, tuh dibalikkan itu soal itu. Lalu kurang terus kebaik berarti tetap mencari sesuatu kemudian di Islam. Insan gugur perjanjian kurang beragama Islam kita melaksanakan sholat dan kudus sholat ini. Lalu kalau lewat waktu nak sholat kan mereka ini kodo. Tak sebenarnya sama nanti penanti dengan waktu sholat. Model DDM. Pokoknya waktu itu 20, baik itu gara-gara DDM, kita batal. Asal DDM kan, anu tengah batal tempat tadi tidak. Gara-gara kan, maca anu diwajibkan. Model Al-Fatiha, tahiyat akhir, oge batas salawat di dalam tahiyat akhir. Pala tabtulu bin huri harfaini fi tanah mungin li ta'at duri rukin poliin. Maka kesimpulannya itu batal sholat usababiyah timbul dua huruf itu tidak waktu DDM tapi DDM nahir karena udur melaksanakan rukun bangsa ucapan pada Fatihah, tahiyat akhir, batas salawat, timbul salam pertama. Luar tidak nyawas menghadap pada dia. Karena dia betul bisa melakukan dua huruf. Auzu harfi nahwi atawa timbul dua huruf nate dinasna model dedeh. Model mana? Kasuali, model batu, ulah tersalat bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti timbul dua huruf. Eta bisa batal salat. Wa buka ieu model cerik. Ke salat ngagigi cerik meureun. Barang beres salat kita tadi lu saya cerik aing ka akhirat. Aing ngabayang ka neraka sehingga cerik ke salat. Eta lain di acukun jempol pulang pikir akan tetapi dibatal ke salat. Lalu sampai cerik eta ngeluar tubuh pasti lah cerik ngeluar tubuh pangan lebih. Eta sepanjang ingat akhirat tetap dibatalkan sholat. Jadi itu sholat itu. Uang itu model bersin. Eta keseruan, lalu timbul dua huruf gara-gara bersin. Eta bisa ngebatal tetap bersin ulamanya macam-macam. Masuk. Ayah sin, ayah bim. Hasil, ayah hak, salah. Nur, hasil. Ayah peng, ayah pampan, ayah batal. Betul, mam. Entah timbul, iya, setiap waktu itu nyansi timbul. Kanjeng Nabi gini orang yang bersolat senyum. Pernah kata kanjeng Nabi, ke waktu solat senyum.
Barakallahu salam taras ke sahabat. Pada pasal nama qala mantabi bika ila pada haka pada pada pasal itu laku cek sahabat dah kanjeng kurang sesuatu senyum senyum. Oh cek cek kanjeng nabi waktu kula sholat eta malaikat bika ila katanya dan kurang ngajak seri seri itu mah tidak suara di balas buka kita kan yang terus senyum pulang eta kanjeng nabi pernah senyum ke waktu sholat tiba-tiba dan tes orang senyum. Orang mau tersolat nggak kuat, kutil aja. Tapi malah nabi juga main-main malah ikat. Jadi sholat etalas sholat sampai timbul dua huruf, baik itu gara-gara batuk, baik gara-gara bersin ataupun DDG. Jadi untuk atur-atur alat yang lain kutu-kutu main tak bacaan, bisa terpakai. Itulah udah pernah tahu. Dan jangan atur dia terima terpakai, anda bisa diarah. Atau tak butuh ihram. Atau ihramnya tapi dikit-dikit. Lalu sebaik kalau pas sholat. Bukan Ustaz, menuju saum ciduh ngumpul ya nya. Mata penyidung, ada penyidung. Eta dalam kita pikir diajurkan nyiduh karena kantong. Kantong. Tetap kan ayat aturannya nyiduh eta. Orang nyiduh eta ke arah kiri, mata kantong ya tetap bisa tidak apa penyebabnya? Kantong di kanan, sebenarnya di kiri banyak. Iya di kiri. Jadi itu benar pas menjadi orang. Jadi daripada orang tengah menciduk, pakai fatihah untuk baca, sedangkan saat mata fatihah itu minimal ada yang kunci surat, bukan hati. Ulah punya pinjaman doa, tapi itu bukan yang kunci surat surat. Berarti ya. Ini malah kan. Kamu terkadang pun di salon-salon aja besar baca fatihah. Setiap besar baca fatihah, besar sholat lagi. Rataan rukun. Tetap kalau aja itu besar sudah ini. Karena akan toh. Udah nyiduh banget kan ngarinya puas dah burung gelongan itu main ya. Asal udah ngeletakin aja keluar sumut doang dari situ gararu. Lalu plus ya tadi gini kayak sisa makanan kayak tetap tapi lawan aya asam dan kerem itu tuh dan ya eta mah batal antara sidungnya teh cakup di makanan sudah juga kena rumpul. Jadi lambung benar-benar sulit. Kata-kata orang aja, lambung ikat ya. Ada kan ayam yang jelas. Tidur dulu. Kita campur berarti. Tapi lambung benar orang bersih yang sikat gigi nak. Kita terlalu cincet. Wa itosin bersih serwa. Wa dohkin sedih. Kumaling kata ani disebut dari pasaruan. Niup ke saruan. Sajaran kumul lebih mak. Ngirup saruan. Ngirup. Ya tapi saruan batal. Buat nafsu walau bila anti. Niup sanaja tidak ngirup tetap kata dia bisa nampak ramai sana sekolah. Besok babak kismet aku mana? Ngerti. Bisa tetap niup ya bila ngirup. Ya tapi saya batal. Itu besok. Ini dikenal. Corona wa kharaja bi qali li ta'ali qira'ati wajibatin ma idza tahara harfan fi tanahin li ta'ali qira'atin masnati keluar tindak kata-kata kaula jeung ngarang kitab bahwa tadi teh dedehemna teh
karena uzur maca anu wajib model maca Fatihah, maca tahiyat akhir. Teu bisa urang diucapkeun lamun teu deleh petak deleh heula. Luar tadinya naon pahit atau harapan pani kita nuhin di tahan duri kiroati masnati. Iya mah timbul dua huruf nate. Gara-gara timbul dua huruf nate tapi ada deh ya. Gara-gara uzur maca di sumah ke doang tadi teh maca surah hayang paseh. Lamun teu deh hemah teu paseh gitu. Ada deh fatal sama salat. Karena naon anu ditujuangkeun sunah lain. Jadi sunnah mau nggak sampai kan ngelakukan pembatalan karena mau parbu seimbang kan pengorbanan kurang. Jadi head pun batal tapi mau perjuangkan anu wajib kan jadi seimbang. Akhirnya kan mau perjuangkan sunnah atau nggak saat bisa pasti mau dimulai sunnah suruh ada suruh dilewat baik ya sunnah bilang iya daripada dia head batal. Misalkan baca Robi Firli Warhamni aku jemput head headset Warkamni Warkamni nanti ada hak di dia. Lama mana head langsung batu pasti nak ditahan. Dia bisa enggak sekolah baca dengan baik daripada dia head karena sama sunnah hari dia head mana batal kecuali tadi dia mau penjual dan anu padu atau sekipan. Jadi mulai dulu kasurati kayak seperti baca surah awil kunuti atau baca doa kunut. Baca doa Allahu Akbar firman hadai wa afina firman afat atur di korong esai. Lamun terdahnya masih nak mual takat ya baca kulit esai kulit kulit takat. Paling susah ni. Jadi kalau sampai ngelawan terdahnya batal. Awil jahri bil fatihah di atawa terdahnya nanti memperjuangkan hayang benar sebaca fatihah. Ya mana kerja imam kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrah. Tak pernah dirinya arrah. Ayat dah hati dia. Arrah. Benar-benar bisa benar. Bisa gitu. Terus berubah. Tidak pedas di dalam hudan. Maha ini yang aku ingin. Wah berarti ya. Di korona teratur. Namun di pedas kita senang mau hudan. Maha Allah jenang. Sekarang lah hudan. Ulah sampai ke yang pedas sampai dedeh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Batal. Ada tambah bisa dalam hudan. Karena pedas masuknya. Lahudan, yang macam Fatihah nama emang wajib, tapi pedas nama sunnah. Dan nama setelah hudan baik. Patah dulu, maka eta sholat terbatal. Lamu ngelawan dedehem gara-gara memperjuangkan sunnah. Wa bahasa zarkas min jawazat tanah muhi li sa'imi li ikhroji nukhomati tubeti lu sa'umahu tak kuarik kumah lamu kurang kuarik di puasa. Andai kata ia tidak ada hem, melangkani ke sholat misalkan. Sholat tetap kurang berpuasa, dan kurang sholat puasa. Mungkin sholat, mana pembacaan. Padahal memang kenapa lupa baca sunnah, misalkan baca surah. Al-Hakumun gagal furuh hatta zonun tumul maqabir. Kunaun ayat dahak. Ayat dahak. Dahaklah terus mencapai kata makhluk khok, terus kata khok, terus kata permukaan tikor. Sedangkan dia telah mengurang kata wak, terus kata permukaan tikor. Aku selalu jangan ada hati, ada hati cincau. Batal. Terus kalau wali ya. Tak, lalu kali dah hebatkan asana yang kejerong. Sedangkan terus kata makhluk khok. Berarti kan terus dohir hukumnya. Terus kalau wali, lalu tak kuat, batal puasa. Daripada batal puasa, terus buruk, terus baca surah ke dahem tebek. Kan boleh kata mengurang di luar mual kata orang. Kata cuma cek di dia dua bahasa zakasi penatus naya ke pembahasan imam zakasi zawajat tanah nuhi bahwa dibolehkan dedehem liso ini bagi jamaah berpuasa tujuannya memilih rojit muhammadin karena mana yang keluar ke dahak tutup di musnah umahu anu bisa ngebatalkan karena puasana kepada kata dahana terus keluar karena makhluk sekolah lamun asup di bahaya bisa batal puasana terus buruk batal ya sama terkenal dari HMG cek besar kasih jadi ngaji kan tak pun aja pendapat tadi ya cek mantul madhab dari HMG memperjuangkan sunnah pokok nama gas batal sholat ya mah kau tuh yang besar kasih kau tak akur aku memang tiba bahas doang ya kritikan doang sih besar kasih isbat untuk bil pasti khurjun anil mankul wala yahruju anil qaida pembahasan mengeluarkan hukum dengan bahasa
dengan kritikan itu memang keluar tenaman tempat hab cuma itu keluar dengan kaidah tetap masuknya dengan kaidah yang harus sampai mana lah daripada puasa nabata kudu mudua saya guru ngajar kerja sesulung tidak ada yang baik daripada yang terkena kalau itu kurang ya. Alhamdulillah yes. Takafur. Antara apa anda menggunakan puasa? Kenal. Cek lima besar kasih. Qala syaikhuna wa yuftajahu zawaju lil muftiri aidon di ikhroji nukhomati tukidu sholatan bi anna salat li hadith tohir. Bahkan syaikhuna ibnu Hajar ikut berpendapat bahwa diumumkan, dimutamatkan boleh nagadahem diri bagi jaman untuk puasa ke tadi mas tapi puasa cek imajar kasih iya mas cek imajar kisah luar untuk puasa ke terbatal lah nagadahem tujuan nabi kalau jadi hukumat yang selalu ayat kerek ngeluar dahak tapi dahaknya itu itu sholatnya anu bisa ngebatal karena sholatnya emang ayat itu dahak anu bisa ngebatal karena sholat ketika kita keluar namun ayat di sana keluar sudah agar semakana makhluk itu kok misalkan misalkan hukum dohir lalu tak lagi otomatis sholat tambah tamat sebab nggak karena ketika seorang dilarang ini puasa gue dilarang dahar si sholatnya dilarang dahar lalu pohon dahar ke sholat tenang tenang kerpuasa seluar tenang tenang dengan yang beda lalu kerpuasa mengurang keluar lah dahar jika karang sekali kerpuasa karena pipia asa-asa kerpuasa kenapa genap kali jabatan bisa dan saya sudah baku ya tapi ke sholat gue tak lama seluruh deh mah kita batal deh karena kira aku jika sholat suka nama sagana berarti kita mah keterlaluan siapa tahu kita mah kasih ketik kenal tapi kena puasa mah karena kita pasti biasa sampai ke sakit baku lah lagu terus saya ketemu deh kita mah pilih itu sama sama nama orang paling yang berangkat doang bisa bisa kutuk batal deh kita kenal. Jadi kesalahan-kesalahan teman ada hal sesuatu termasuk dahar ngalamin bakal orang dapat tahu dengan surat atas si dahar majan lain kena baca wajib dia bisa jadi surat kenal ada dahar akhirnya selamat si dahar kita keluar kita kata waktu dia datang terus karena batas logi supaya benar-benar keluar masuk di mana surat ya tapi semua memperjuangkan wajib kita berarti kan memperjuangkan kesalahan surat ya tapi kenal cek saya punya itu aja. Bi al walam mungkin hu ikhrojuha illa bihi. Jadi sudah akan disebutkan keluar karena batas domir jadi sama makhrojuha dan juga kurang mungkin mau mungkin kurang bisa dikeluarkan atau tidak hak hari ini asup di kejero terkecuali UDDM maka DDM telah dapat terkenal terbatas surat tak boleh kubah orang namun bagi permasalahan akhir kurang sholat berjamaah barang ngamuk orang kena imam berjalan sholat bukan berjalan sholat terbaca surah Bismillahirrahmanirrahim Alhaqum takabur saya tak ulang kemana pernah bisa dipikir cekulang dalam DDM lain gara-gara memperjuang dan wajib batal kan apakah orang buka rokok apakah ulang sedikit pernah bernyawa ke si imam DDM yang tak kenal ya iya permasalahan walau tanah nahal imamu fabana minhu harfani lam yajib mufarquhu andai kata dedehem saat dedehem imamu imamna kurang ternamu kurang mana dedehem fabana minhu harfani bina dedehem lah itu dihulu dua ya talam yajib mufarquhu itu wajib menangkut mufarquhu sebaik menangkut kepada sampai kalau salah panggilnya kok itu wajib mufarquhu jangan batal berdedehem sampai timbul dua huruf macam tadi ya. Oh di atas tohiro tahan suhu antil karena gohiriyah nah karena gohir nama kita si imam teh kalau aku tidak happy itu mau sebalik itu pasti nama ya pasti nama orang pintar itu menjadi imam terus jadi pikir pasti nama itu pada teh ngajaga tidak perkara nama tapi imam itu menyelamatkan fatihah supaya bina makhrajah wa ima ta malam kita suruh tiap berarti menurut ayat akhir anak keluar
anak batas dohir ya, bisa asup tuh di dahinya daripada batal sholatnya di dahinya gitu ya. Terus kalau terus nonton bagus sangka baik itu mah. Jadi lama imam dari dahinya cek orang batal sekali pipi. Berarti yang orang kebelah itu wajib hidup perokok. Karena tadi udah ya, si imam berarti ya mungkin nggak jaga tidak pernah nolak hati. Berarti harus nonton. Naam indala qarinatu halihi ala adami udrihi wajabat sifaratuhu kama bahasa suduki. Kahatus tadi cek tadi bahwa kurang ngamuk karena ini jadi lemah ku naon ku jeung salat tadi teh eta urang teu wajib merokok karena tadi teh mungkin mana teh ngajaga karena perkara anu ngabatalkeun sehingga melawan DPR. Saya terus ngamuk rasa PKS. Tak boleh cuma ngomongin ayat korek, ayat tanda-tanda bahwa kita si imam dia dah hebat dari nama dari model dari nama model cuma misalkan germanca Fatihah model nama suaranya bagus Bismillahirrahmanirrahim bagus banget model mana dia. Dan kecil itu kalau kita edah tanya non yang kayak lebih bagus kalau menambah itu soal Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mis kecil tapi jelas sih kurang. Ima berarti dari ibu ima. Karena suaranya lebih pedas ke, lebih bagus ke. Jadi kalau ada deh, jadi orang tak nak deh ya tak nak air terus kena. Tapi tak kuat itu apa? In dalam orinatu hari, lamun ayat petunjuk lamun menunjukkan koordinat tanda-tanda karena situasi si imam ala adam udrihi bahwa malina itu ayat udur daya nao dari hikna kita mau wajib muparokoh tubuh wajib pulang ke dalam muparokoh kuma cara muparokoh niat tapi nanti ini semua namun dikasihkan ke imam jadi niat pun pasti itu semua nyambung di jisot imam nah, besok masing-masing lamun sin fitnah jaga jarak. Jaga jarak aman. Jadi ulana lebih lambat bacaan di mana. Jadi supaya ulah mengelan sujud ruku. Nah sebabnya di sini timbul fitnah kan. Karena balik berjamaah apapun tuh di luar itu. Nah ini sudah kesian amat mengkali. Baik itu pancen tadi dia ada hebat tak? Iya, panai pakai dia akhir apa gelut? Tidak enak. Jadi keributan itu haram untuk hari berjamaah bersunah. Sebab orang jaga iya, jaga jarak. Jadi bacaan ulang atur, ulang bedas, ulang gancang supaya penerima imam, supaya pacar ke kamu paling orang merokok. Nah, itu caranya. Tapi awas, ulangnya ternyata nyambung deh, gak tau orang sholat. Imam masih-masih baik, kita mah kurang lambat Ustaz dan penerian di imam. Kebenaran baik, sekolah imam yang menangis. Jadi renurutan imam. Jadi aku ngasih merokok, awas ulang nyambung deh, kita patah sholat. Kama bahas tahus subki sebagaimana keterangan anu palantos dibahas ku Imam As-Subki. Walau betul ya syahsyan bin Abi Su'adid da'imin bihaisu lam yahdu zamanu minal waktu yasamu sholata ila su'adid mubetilin. Wala syekhun alladhi yadharu al-aku anhu wala kodu alaihi walau syafiyah. Si jahit berkena terbesek atau penyakit yang sungguh kayak bebatu asma gitu murnya asma gitu murnya kan biasa bebatu dimulai jur dohor sehingga mana sering nyiri ke dia batuk penyakit pokoknya mulai angesan sampai ke kasar atau sampai batuk baik pokoknya setiap waktu sholat pasti kita mual kulit itu dibatuk ngeh baik. Eta cuma pantang-pantang kata tadi teh ngabatalkan karena sholat ketika timbul dahulu. Allah sebenarnya kata. Eta bisa ngabatalkan karena sholat. Ima yang jelama dikira ujian. Wah Allah menakit asma batuk bagi kaya. Sehingga daya waktu sedikit pun dikit mana daya batukan. Eta cuma apakah batal? Walami betul ya andai kata diberi cobaan saksun seorang manusia. Bidang bisualin kumulil patuk dahinan anu mayang terus-terusan. Ngeh baik. Biasa sulam ya usamana sakira-kira terut.
terkosong zaman saja pada bila waktu kena waktu ia serbu sholat dan buat bikin sholat ke ayah pokoknya mah saja pada bikin ngasar ke sholat tanpa batuk ke ayah ku batuk ke ayah mungkirin dari batuk mati atau gak batal ke kita ku baca apakah batal baik sholat apa ke olah syekhul dan syekhul ibu hajar alladhi yadharul amu anhu ada keterangan anu dohir mah jelas mah apa ada di kapula anu di zaman mereka langsung pamit mundur lah teman. Jangan beri bapak batu. Walau kodok ada ini, dia kudu kodok ke. Walau lau syafi ada kata mana cager. Jadi ini cager ke, dia kudu kodok ada. Tidak ada sama pura kuagam. Kuma lah mungkir, ulah besar kedur bedohor. Batu pulang ke. Ngan, ketika kurang di dalam waktu sholat tohor, ayah sih stop waktu. Tanpa batu kan 5 menit. Eta kumah. Apakah orang sholat belak mesti batuk ke sana aja sok ayah sih 5 menit mah kosong tidak batuk kita kok itu apa tang sholatnya kudu balik kata orang kata oke 5 menit kaya tanpa batuk ya teman teman iya mau mesti sok ayah yang ke kaya sholat batuk padahal mah ayah ke jambar hamil entah pasti kena kena sejering dohor tapi tetap batuk nah terus kaya batuk kan kita perlu balik ke sholatnya, batal ke sholat ternyata. Maka kalau nyawa orang, ayo ayo batu di jam 11 biasanya jam setengah tilu. Ya sebenarnya tak kurang setengah tilu. Belum waktu sholat, dan kadang batal sholatnya. Sambil bahan, nah setengah kita dan kegiatan sholat. Kita waktu minumnya, sawak ke sholat kita, apa nama? Dipenuhi dengan batu tanpa ayam segera kita manges enak tidak kurang tapi lama pun ayam cangguran mah di nasi dengan sholat kita siaran waktu anu tanpa batu lama pun dipaksakan sholat dengan batu kita mah batal nu ayam dan ayam batu sana jadi mana ya ayam ayam waktu tanpa batu au binutki biharfin wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.